Hai Kalovers, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. What's Trending balik lagi nemenin kalian semua yang ketinggalan update seputar selebritis. Ada berita trending apa sih selama seminggu ini? Tonton terus sampai habis ya. Pelawak Nunung dinyatakan positif COVID-19. Gak hanya Nunung, tapi 5 anggota keluarganya juga ikut tertular. Suaminya, Ian Sambiran, negatif COVID-19. Begitu juga dengan Sule. Kalovers, patuhi protokol kesehatan ya. Lutfi Agizal dan Salsa Dila Juwita putus. Padahal mereka udah hampir 5 tahun jalan bareng. Salsa bilang kalau penyebab putusnya mereka bukan karena Lutfi yang viral. Tapi Lutfi tetap aja kecewa karena menganggap Salsa meninggalkan dia di saat sedang terpuruk. Move on ke pasangan Amar Zoni dan Iris Bella. Mereka baru aja dikaruniai anak pertama pada Jumat 18 September 2020. Namanya Air Rumi Akbar 1453. Nah, pasti banyak yang penasaran, apa sih arti angka di belakang nama Air? Klik link yang ada di deskripsi dong. Kalovers, terima kasih udah nonton sampai habis 3 video yang hangat jadi obrolan di sepanjang minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye!